Allah itu tak akan pernah mengecewakan hambanya selama Allah dilibatkan dalam setiap derap langkah hambanya. Nabi itu pernah punya doa, ini doa masyhur kalau bisa diamalkan. Doanya begini: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah, jangan biarkan aku mengurusi urusanku sendiri, tarfata 'ain, walau hanya satu kedipan mata. Satu kedipan mata aja Nabi tuh enggak mau, hadirin. Enggak mau ditinggal sama Allah. Apalagi kita. Kalau seorang Nabi aja enggak mau ditinggal sama Allah, apalagi kita. Harusnya kita lebih pasrah sama Allah, tawakal sama Allah, berserah. Setelah nanti ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan, ikhtiar terbaik, lalu kemudian serah.